kita lihat tarian. Ciri khas Pakualam Jogja ada tarian seperti ini, kepada Ketua Umum PB Pusat Bapak Sipagya Ramadi S.A.M. Iya. Dari Bapak Sipagya diserahkan kepada Ketua Pelaksana yaitu Pak Haji Samsul Hadi. Lagi. Selamat malam. Oke. Di sini ada dua lapangan A sama lapangan B yang memang benar-benar begitu banyak antusiasnya di sini. Kita coba lihat di tiketing ataupun di piala juga memang benar-benar sangat eksklusif, sangat bagus ya. Untuk kalian lihat di pialanya ya, di kelas. Jadi memang sangat benar-benar unik. Ini temanya apa Pak pialanya Pak? Jantung. Oh paru-paru ya Pak. Paru-paru ya. Ada Pak Yosi. Sehat Pak Yosi? Alhamdulillah ya. Jadi ini pialanya paru-paru ya Pak Yosi? Temanya ya. Ya. Oh gitu. Oh sarang itu ya. Jadi memang gitu ya Pak Yosi. Makasih Pak Yosi. Ya. Kita ikuti lagi di nanti di sini pengambilan hadiah di atas juga di sini ya. Jadi PB itu tertata rapi banget ya untuk di sistemnya ataupun di ini untuk kelas murai ya Mas. Jadi untuk merchandise di sini itu banyak sekali ya. Kalau di event PBI kayak gini untuk merchandise-merchandise-nya memang sangat bagus-bagus ya. Dari banyak motifnya ataupun desain-desainnya itu kalau di PBI sangat banyak sekali para kawan. Ataupun di lokasi lombanya sangat tertata ya, ada petoknya juga untuk meletakkan burung juga banyak ya. Adapun untuk di sini uniknya di kelas PBI itu banyak anis merah yang di kelasnya itu banyak ya. Di kelas anis merah antusiasnya sangat banyak sekali. Jadi untuk berbagai macam-macam anis merah memang di kelas PBI ini sangat banyak peminatnya ataupun antusiasnya sangat ramai mesti. Soalnya di anis merah itu sangat banyak masih di sini ada tim Owen Crew. Dari Owen Crew banyak ya. Dari Owen ya Mas. Bawa apa Mas, anis merah apa Mas? Badui. Badui yang ini ya. Oh ada Mas Eko juga di sana. Sehat Mas Eko. Ya. Sangat antusiasnya itu ramai banget kalau untuk kelas anis merah di kelas PBI di sini ya. Maka dari itu kita lihat di jalannya event ini ataupun di kelas-kelas berikutnya. Habis ini saya akan juga mereview ataupun cari burung yang memang benar-benar bagus nantinya ya. Untuk udaranya sangat adem ya. Di sini sangat untuk kedoknya pun untuk berteduh ataupun untuk kita meletakkan burung, mengondisikannya itu sangat enak di sini ya.
Oke, ikuti terus video-video saya nanti di kelas berikutnya. Nanti kita lanjut di sesi-sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Thank you.
Suara. Pariwisata kecil juga enam. Dan jutaan sebelah
terima kasih untuk sahabatku Bapak Heru dari Tenggara. Bapak Heru sudah terus satu lagi Bapak Haji Kayu Atas, Bapak SBG Kelas Murai Batu, Bupati Haji sehat, alhamdulillah luar biasa sekali. Itu kelamatan sudah juga Pak Haji Ali. Aku terhajat si Gojokan tanggal 25 Agustus persebaran PBI si Duarjo makan di kataan postradio jenuh taman si Duarjo. Terima kasih Cucai Juni yang tadi terus diminta ya, kami mohon dari komunitas yang tadi terus bisa diselamatkan kembali karena untuk nanti di kejuaraan ya untuk kelasnya. Sekali lagi ya dari komunitas Cucai yang tadi tidak butuh sendiri di PPKA kalau sudah selesai kalau belum bawa ke sini karena untuk diselamatkan kebahagiaan pelanggan maupun hadiah. Terima kasih. Dan juga Mas Bur dari Sewaya, juga Mas Andri Triali dari Kota Malang, juga Bapak Sunarko dari Kota Palawan Surabaya, juga teman-teman Mas Sultan dari Surabaya juga ini. Dan juga kita teman-teman. Baik, ini pemain terjauh dari RTB Bapak Aris ya. Sampai kamu tahu. Selain itu, kita akan berjalan dengan dinas pariwisata